Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya ada di CE BSD dalam rangka untuk ikut di perayaan Imlek Nasional 2020 dengan tema Bersatu untuk Indonesia Maju. Nah, hari ini registrasi sudah dibuka mulai jam 6:30 pagi dan acara akan dimulai jam 9. Nah, beberapa pengunjung undangan, tamu-tamu undangan sudah mulai hadir. Ini kita lihat di bagian belakang. Kembali saya sampaikan bahwa Imlek bukan hanya hari besar untuk agama tertentu, tapi Imlek adalah sukacita kita bersama, perayaan kita bersama untuk menghormati para leluhur. Seperti apa sih seru-serunya di dalam? Jangan kemana-mana, tetap sama saya ya, karena kita akan melihat gimana sih perayaan Imlek bersama Pak Jokowi kali ini. Ada bocoran bahwa Pak Jokowi pakai baju rancangan Ibu Ani Avanti loh, dan itu keren banget pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap sama saya ya. Kita lanjut lagi setelah saya masuk ke dalam ya. See you. Nah, saya sudah ada di dalam ICE dan begitu antusiasnya orang-orang yang pingin banget untuk hadir ke acara Imlek Nasional 2020 kali ini. Wah, dress code-nya keren-keren, batik dan bernuansa merah, baju daerah dan keren abis pokoknya. Yuk, kita ngantri dulu yuk ke dalam yuk. Dan sekarang saya sudah ada di dalam gedung IC dan lumayan sudah mulai ramai karena Bapak Presiden sudah merapat ya, mobil sudah sampai. Nah, sekarang saya mau tanya ya beberapa pengunjung yang berhasil saya temuin di sini, gimana sih kesan-kesannya setelah apa ya, setelah berputar-putar di luar itu lumayan ngantri satu jam, hampir satu jam lebih ya, kita akhirnya bisa dapat. Dan seperti gelang ini perjuangan sekali bisa saya mendapatkan. Nah, saya sekarang mau ngobrol sama beberapa pengunjung, ibu-ibu yang cantik-cantik. Apa sih kesan-kesannya setelah berhasil masuk ke sini ya? Kita dengarkan ya satu-satu. Halo Ibu. Halo. Boleh tahu namanya dulu, Bu? Namanya Utami. Senang banget bisa ikut Imlek Nasional. Dapat angpau lagi. Kemudian ngantri pagi-pagi, aku sampai nginep loh di sini. Pagi-pagi jalan kaki dibela-belain. Ngantri tadi panjang. Nginep, Bu? Iya. Cari penginapan yang dekat sini gitu. Tapi ngantri pagi-pagi pokoknya dengan senang hati, dengan happy. Pokoknya semuanya senang dapat angpau. Terima kasih, Bu. Nah, ada lagi nih, ibu-ibu lagi di samping saya yang cantik nih. Hai, Oma. Hai. Boleh tahu namanya dulu, Oma? Nama saya Oma Luciawati. Saya kami dari komunitas lansia Gregorio. Kami sangat senang dapat bertemu di sini dengan kawan-kawan dari segala penjuru suku. Bukan yang Chinese aja, ada Batak, ada semua, pokoknya komplit fit. Walaupun kami harus ngantri berjam-jam. Oke, jadi satu lagi catatan bahwa Imlek milik kita semua ya, bukan hanya sebatas milik agama tertentu, tapi milik nasional ya. Long Sifat Coy 2571. Kita semua bersaudara.
Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu Indonesia. Saya beri sepeda, bisa difoto.
Andi baru berdiri di sini gak? Belum ada 5 menit fotonya sudah jadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kerja cepat itu diperlukan sekarang. Karena negara yang cepat akan memakan negara yang lambat. Bukan negara besar memakan negara kecil. Bukan negara kaya memakan negara miskin. Tetapi negara yang cepat akan memakan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Ini contohnya. Ini gak murah. Ini mahal. Karena di belakangnya ada tulisan Istana Presiden Republik Indonesia. Kita itu tidak ingin memindahkan hanya lokasinya saja, bukan itu. Juga bukan memindahkan gedungnya, gedung istana, Kementerian Kalimantan Timur. Juga bukan itu. Yang ingin kita pindahkan adalah sebuah budaya baru. Budaya kerja yang baru, budaya cepat yang tadi saya sampaikan. Kultur kerja yang cepat yang tadi saya sampaikan. Membangun sistem yang baru. Sehingga sebelum orang-orang pindah ke sana sudah diinstal sebuah sistem sehingga kecepatan itu kita miliki. Sehingga kita bisa menangkan persaingan, bisa menangkan kompetisi dengan negara-negara yang besar. Inilah keinginan kita. Dan di kota baru nanti juga bisa sampaikan, memang kita ingin masuk ke sebuah ibu kota yang pro pada lingkungan. Ramah lingkungan, akan banyak nanti orang berjalan kaki, akan banyak nanti di sana orang naik sepeda. Kendaraan pun sudah kita rancang agar di sana nanti yang mobil yang ada atau sepeda motor yang ada adalah kendaraan listrik dan kendaraan yang otonomus tanpa sopir, tanpa awak. Oh,